Halo adik-adik, ketemu lagi di Nauna TV. Belajar yang asyik. Ayo belajar penjumlahan bersusun tanpa menyimpan. Terima kasih kak. Contohnya kita memiliki 24 ditambah dengan 33. 24 kita tuliskan 20 ditambah dengan 4. Dan 33 kita tuliskan 30 ditambah dengan 3. Kemudian kita jumlahkan ke bawah. 4 ditambah 3 sama dengan 7. Sedangkan 20 ditambah dengan 30 sama dengan 50. Hasilnya adalah 50 ditambah 7 sama dengan 57. Ayo coba kita kerjakan soal nomor 1 bersama-sama. 22 ditambah dengan 25. 22 kita tuliskan 20 sebagai puluhannya dan 2 sebagai satuannya. Selanjutnya 25 kita tuliskan 20 sebagai puluhannya dan 5 sebagai satuannya. Selanjutnya kita jumlahkan ke bawah. 2 ditambah dengan 5 sama dengan 7. 20 ditambah dengan 20 sama dengan 40. Jadi 40 ditambah dengan 7 sama dengan 47. Jadi 22 ditambah dengan 25 sama dengan 47. Ayo kita selesaikan soal nomor 2. Kita memiliki 58 ditambah dengan 41. 58 kita bisa tuliskan 50 sebagai puluhannya dan 8 sebagai satuannya. Sedangkan 41 kita tuliskan 40 sebagai puluhannya dan 1 sebagai satuannya. Kita jumlahkan ke bawah. 8 ditambah dengan 1 sama dengan 9. 50 ditambah dengan 40 berapakah hasilnya? Ya, jawabannya adalah 90. 90 ditambah dengan 9 sama dengan 99. Jadi 58 ditambah dengan 41 sama dengan 99. Ayo kita selesaikan soal nomor 3. 65 ditambah dengan 13. 65 kita tuliskan 60 sebagai puluhannya dan 5 sebagai satuannya. Selanjutnya 13 kita tuliskan 10 sebagai puluhannya dan 3 sebagai satuannya. Berikutnya kita jumlahkan ke bawah. 5 ditambah dengan 3 sama dengan 8. 60 ditambah dengan 10 berapakah hasilnya? Ya benar, hasilnya adalah 70. 70 ditambah dengan 8 sama dengan 78. Jadi 65 ditambah dengan 13 sama dengan 78. Adik-adik hebat. Ayo selesaikan soal yang terakhir. 82 ditambah dengan 15. 82 kita bisa tuliskan 80 sebagai puluhannya dan 2 sebagai satuannya. Sedangkan 15 kita memiliki 10 sebagai puluhannya dan 5 sebagai satuannya. Kemudian kita jumlahkan ke bawah. 2 ditambah dengan 5 sama dengan 7. 80 ditambah dengan 10 sama dengan 90. 90 ditambah dengan 7 jawabannya adalah 97. Jadi 82 ditambah dengan 15 sama dengan 97. Adik-adik pasti bisa. Betul. Jangan lupa subscribe, like, and share. Thank you.
Thank you.